Hasil urin kimianya keluar. Setelah itu, urinnya kita putar ke dalam sebuah alat sentrifus. Kita putar kurang lebih selama 5 menit. Setelah selesai di sentrifus, kemudian kita buang dengan tepat, cepat. Jangan sampai pelan, jadi yang ada hanyalah sisa sedimennya saja atau sedimen urinnya saja. Ya, inilah yang ditunggu-tunggu, yaitu dengan memberikan pewarna air sendi urin ya, sebanyak 2 tetes ke dalam sedimen urinnya. Setelah sampel urin sedimennya dengan pewarnaan yang homogen, kita persiapkan yaitu objek glass. Siapkan, pastikan objek glass dan deglassnya steril.
kemudian dengan mikroskop kita melihat dulu dengan pembesaran yang paling kecil, yaitu pembesaran 10 kali untuk mendapatkan lapang pandang. Berapakah lapang pandang sedimen dengan pembesaran 10 kali? Jika tidak memungkinkan untuk melihat sel ataupun silinder ataupun kristal, kita bisa melihat dengan pembesaran 4 kali. Kita melihat apakah yang bisa dilihat di mikroskop ini atau di dalam sampel apa yang ditemukan. Ya. Ini adalah hasil pewarnaan. Buat para ATLM yang bekerja di laboratorium, untuk mempermudah membedakan leukosit, eritrosit, kemudian silinder, kemudian kristal, ya, kita bisa menggunakan pewarnaan tadi. Tampak sekali ini ada sel eritrositnya, ya, sel eritrosit, ya, inilah, maaf, ini pembesaran 40 kita tidak terlalu begitu jelas, tapi ini sudah tampak, ya. Ini kita tidak menemukan karena sekali lagi bahwa urin ini mudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.